feijoa. Feijoa atau orang dia yang bilang menut, buah menut mirip jambu. Rasanya manis asam seperti nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Sastro, teman-teman. Pada kesempatan pagi ini saya mau mengajak jalan-jalan ya, guys. Mengenai kampung atau ada kegiatan apa di kampungnya. Itu terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ternyata udah ramai ya, rombongan-rombongan. Tadi hari biasa ya, ini jam 8:30. Walaupun panas kayak gini, cuman berasa dingin. Wah, ternyata udah pada mulai. Ternyata udah pada mulai, teman-teman. Saya ketinggalan nih. Ketinggalan kerja bakti. Oke, kita parkir sini aja lah. Jadi emang hari ini kerja bakti masak bendera, teman-teman. Ngonten urung ayo meneh. Nggih, mlebu kamera Rika. Oke, kita bantu-bantu dulu. Kita nyebrang. Habis ya tadi sih kalah ya. Halo Papa Bang. Pak Bang. Itu nyiprat, wih. Lah, lambaikan tangan dulu, bantu dulu, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Wah, wes. Pencitraan. Wah, ada yang perlu di musola. Kita masuk. Ini dalamnya musola seperti ini, teman-teman. Musola RT 1 RW 1. Alhamdulillah. Ya segala ada nih, Bu. Segala ada. Penontonan barang. Oh, gimana sih? Receh. Jangan lupa
aja. Ya Wonosobo yang digotai dengan elektrik. Wonosobo sudah elektrik. Yakin lebu kamera. Mercy. Di Bani yakin. Di Bani. Jomblang. Kok Omar? Tampak ya kanan kiri samping jalan itu udah menjulang tinggi-tinggi bendera merah putih untuk menyambut kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Berapa ya? Saya nggak tahu. Nanti saya cek dulu lah. Tuh kan sudah merah putih ya teman-teman ya, sebelah sana juga ya. Sebelah sana merah putih berkibar. Saya akan coba masuk ke perkampungannya ya. Kemeriahan apalah, kemeriahan apa sih yang hari ini akan ditunjukkan? Nah, seperti itu ya, pemasangan bendera. Ini bapak-bapak mulai masang bendera atau mungkin sudah selesai ya. Alif Supiyadi, Mas Bojone, oh iya, oh iya Bojone, kata-kata hari ini kayak apa gitu? Oralah kata-kata berarti. Oralah. Kata-kata. Bahju kata-kata yuk. Kenapa hari apa kata tadi? Yang melambai hanya bendera, laki-laki jangan melambai. Apa yang melambai itu? Melaku nih. Melambai. Itu apa? Fei Jawa. Hah? Oh, menut apa? Fei Jawa. Nek wong kene jenenge apa? Menut. Menut ya, menut, menut ya, teman. Buahnya kayak jambu bener ya? Kayak jambu ya? Jambu nanas tuh. Coba kita rasakan nih. Wis, iki mateng itu iki. Oke, kita makan. Buah menut. Oke, okay, manis. Oke, okay, yakin manis. Ini pohonnya. Tinggalan lantak Tandarika, Mas. Londo iki? Tandarika. Ini peninggalan Belanda katanya. Barang-barang sama Karika ya, Kates. Pohonnya seperti ini. Enak pohonnya. Cari ahnya lagi ini, Mas. Kacang tinggi-tinggi teman-teman. Ini ada lagi nih. Oke, kita petik lah satu. Pak minta ya, ambil saja. Wis. Nih buahnya seperti ini. Mirip jambu kan? Mirip jambu ya. Ada pangkalnya seperti ini, mirip jambu mas. Oh, mirip jambu. Kita coba makan lagi. Mirip jambu. Cuma bijinya manis.
lihat ini kayak nggak ada biji, cuman masih ada sih kecil-kecil, bisa kecil-kecil. Cuma ini manis banget, putih-putih ini biji yang putih. Tuh ada lagi yang gede katanya, cuman agak tinggi. Ini buah dari Belanda. Ini emang anu sekop Belanda apa? Sekop Belanda apa ki? Sekop Belanda? Ini bareng karika. Bareng karika. Kuwi nek di ngene anane nang Andes. Kuwi ki Mbah Tamim sing nandur jaman biyen. Kuwi ki bareng Kyai Jaya mesti pertama. Oh, sing anu wedi wedlem. Ini dari Belanda ini buahnya. Buah menut. Menut, menut. Digayakan laris. Iku nek Mas Rangku Kring. Mas iku jenis Bejoa. Bejoa. Nama nama latine Bejoa. Kudu nama latin nama Meksiko nih. Oh, nama Meksiko. Oh, Pak Selamat kudu saya kudu. Kasih pada kentang. Ajarin ke. Oh. Bahasa kerennya tuh Feijoa. Itu masih kerapat dengan jambu biji ya, teman-teman ya. Mirip seperti jambu dan rasanya seperti nanas. Emang agak asam-asam nanas sih. Oh, ini berasal dari Brasil Selatan, Paraguay, Uruguay dan sebagian Argentina. Feijoa biasanya dibudidayakan pada iklim kering, ringan untuk menghasilkan buah yang manis. Oke, di dia ternyata cocok juga. Oke, kita anu ya. Gede banget ki. Gede pak? Gede ki. Mentah tapi yo. Segini nih. Ini mentok sih ini mentok ya. Ternyata masih bisa gede lagi segini. Bedanya itu memanjang ya. Kalau jambu kan agak bulat-bulat, ini memanjang. Cimateng sih. Oh, cimateng. Jadi warnanya kalau yang matang tuh agak putih-putih gitu ya, putih kekuningan. Kalau yang mentah ya hijau. Feijoa atau orang sini menyebutnya menut. Buah menut. Tapi kalau daunnya sih mirip-mirip apa ya? Daunnya sih beda, kalau jambu beda ya? Ya, daunnya seperti ini daunnya teman-teman. Daunnya beda, kalau jambu beda. Ini warnanya juga gelap ya, hijaunya gelap, hijau gelap. Beda, cuman kayak batang-batang rantingnya hampir sama. Tunas-tunasnya juga hampir sama, tunas-tunasnya ini, tunas buahnya. Tapi berbunga ya, ada bunga-bunga seperti ini, kering. Feijoa. Nah ini seperti ini, bunganya seperti ini. Merah. Anu kutut, kutut Jawa ki. Iki kutut kutut. Jawa ora yang ini. Putih, putih malah apa sih? Kuwi kaya albino ya. Albino kah? Yang tahu perkututan. Hah? Oh, PMB kan aja. Iya, PMB itu. Dari banget panjang banget. F1, PMB. Oh, mohon maaf di dalam pagi di sepanjang jalan Lingon berdasarkan putusan warga RP1, RP1.
Wes, actionnya mana? Masuk gambar. Emang mau YouTube? Masuk YouTube. Belum sini-sini kenal. Lagi lo. Lagi lo. Ah, ini pak boleh ikut lagi. Sih.